Ayo, anak-anak ikut, anak-anak ikut. Eh, ini sana sini, dua cepetan sini. Itu bawa ini, tujuh A, sama ibu. Kelasnya. Kira-kira. Harap. Jangan. Bu, yang mana sarannya, Bu? Rumahnya? Dari Mas Pak nanti. Biasa kau gigit. Jadi kita tagihan deui. Oh, Incu. Incu, di dia teh. Anak. Anak dia. Anu sekolah Incu, di mana sekolah anak? Di mana di PIK? Ada SMP Hiji. Budak gawe naon? Kuli kayak biasa. Ya, sok atuh. Ya beas tah. Ya. Alhamdulillah. Itu anak-anak aja Pak. Yang kurang kali tuh Pak. Baru dak. Ayo anak-anaknya kemana? Sok, dak ke mana targetnya? SMP 3. Nah, ayo sok. Ayo. Sana. Mana? Sini. Mana SMP? Harusnya tuh camat teh Mangul. Belah mana? Pak RT. Pihaman belah petan. Iya. Mana Pak RT? Ya baru dah kena. Ayo di cepat ketiga tak? Ayo cepat ketiga. Pak, Pak Camat. Karunya kan murah aja teh. Eh, kasih jalan. Cicing jalan. Diam dulu anak. Diam dulu. Cicing dulu. Kasih jalan. Eh, Bapak dulu. Lagi ke sini.
Om, ini tuh harusnya setiap pelaku sudah punya target sasaran. Iya, Pak. So, aplikasi yang dibagi. Nah, ini Pak, ini alamatnya di mana? Langsung nih, Pak. Sudah oleh Bapak. Nah, ya. Terus? Jadi Pak Peri itu nanti 9E7B, Pak Peri, ya. Terus RT-nya di mana? So, dikasih alamat. Kami kan jalur itu dikasih nama aja, alamatnya RT berapa, RW 2 kan nggak mungkin orang satu-satu sampai jam berapa langsung disebar. Ini bukan.
Kelas 7 dulu. Ya kan gini Bu, ini kan masih banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Bapak mending gini 7A gitu, jadi biar gampang. Oh ya silahkan, 7A silahkan. 7A, ayo 7A. 7A mana? 7A aja, 7A. 5 orangnya sini. Jangan langsung semuanya aja Bu, bagi-bagi mungkin. Ini kan masih banyak lagi. Ya kan ini 7A lalu 7B.
Mana ada lagi enggak? Ini ada lagi enggak? Udah, ada dua, ada situ. Satu. Kok sini belakang? Mana lagi, Pak? Ya, jauh-jauh aja, Pak. Wah, kita mau pulang aja, Pak. Ini mau pulang, udah ngasih mau pulang aja. Yang udah pulang. Oh, nah, ya. Kita yang belum nih. Nih. Kita aja yang belum. Anak lagi bantuin dong. Bisa. Mau ya, Bu? Mau resep? Mau resep? Tong pulang deh, ayo deh, bareng deh. Resep kambing. Dek, itu, Dek, itu beras apa maksudnya, Dek? Ayo, pagi. Beras dari siapa? Oh, ini beras dari di kelas 7I. Maksudnya dikumpulin? Ya, dikumpulin. Setiap siswa? Ya, setiap siswa. Terus setelah dikumpulin gimana? Dikumpulin, dikasihkan kepada yang tidak mampu. Oh, maksudnya yang tidak mampu itu warga sekitar sekolah? Oh iya, warga sekitar sekolah. Sekolahnya di mana? Di SMP Negeri 5 Purwakarta. Dari satu kelas itu siswanya berapa jumlah? Oh, ada, kalau kelas 7, 32. Kalau kelas 8 bisa ada 40. Oh. Dari 40 itu berapa liter beras yang dikumpulkan? Berapa liter? Ada sekitar 5-10 liter beras. Yeah. Dari pelajaran ini apa yang diambil? Oh, kita saling berbagi. Saling berbagi. Sama kepada yang tidak mampu. Siapa namanya? Radit. Radit, ya. Masih ya? Ya. Bau ih. Ayo, nama saya Ipa. Adam awas. Melep ya. Rekek gula ya. Ani Ando. Lu nih dia tadi wawancara. Kata gua juga lu jangan ngerapin kalau dia pulang kan. Selamat aja. Udah lah ya. Gimana nih? Next time.
Ada Bu di sini aja dulu. Sini aja sini sini. Pilih kita. Ada. Ada lagi. Main enggak usah semuanya ke sini. Iya, enggak usah ya. Sini, Mak. Di dalam aja, di luar aja, Mak. Susah. Mak bisa lebar dia, Mak? Bisa enggak, Mak? Iya, Mak. Agak di sini dikit ya. Dilebat bisa, Wis. Coba guys, dilebat. Coba tuh kelebat sini, kelebat sok. Kurang kelebat, Bu. Kelebat enggak? Lagi sakit, Bu. Ya udah di dalam aja. Ada ini kok ada. Ibu di ini aja dulu. Sini aja, Mak, di sini beras. Ngomong aja dulu ininya apa? Ya. Dari mana gitu. Ya. Oh, Ibu, ini dari Ibu, ini beras ya. Ya. Namanya beras Keheman. Asalnya Timur Rangkali, SMP 5 Purwakarta, kanggo ngabantu anu warga kirang mampu. Insya Allah mungkin 2 mingguan sekali dipasihan. Jika manawi kanggo ke ibunya, singkat nanti. Kumo itu sih nggak ada mang. Tiba-tiba berarti ya. Mangga Ibu. Mangga. Ya, assalamualaikum. Bu, sini Bu. Mana, sini Bu. Mana Bu? Mana Bu? Nih. Ini Ibu Aminah. Iya. Lagi sakit. Ada. Sekarang dirawat di Amira. Oh iya. Nah, terus yang nungguin anaknya juga ini. Ada. Darwono juga sama istrinya. Lagi nungguin di rumah sakit. Aku diwakili aku Pak RT di foto. Mangga, ya. Mangga. Kayak dititipin ke dia. Bun yang kayak dititipin ibunya berasanya. Iya, adek-adek. Iya, atau ibu yang nerima. Atau Bu. Tapi di sini di rumah ini nih. Satu lagi buat Darwono yang buat Darwono yang itu tadi. Ini atau Bapak yang menerima jangan dipulangin lagi. Enggak apa-apa kan diwakilin. Nah, ini kan dokumentasinya ini aja. Ibu sini. Bapak belasan rumahnya, Pak. Oh iya. Biar beda rumahnya. Dia yang bikin ini, dia yang buatin ya. Iya. Sekarang ke mana lagi? Ayo, boleh pulang.
anak-anak aja ya yang kembali. Kok duluan kan telat, kok mau mana ibunya? Ibu, oh iya iya. Ini ada tiga sini bu. Mana ibunya? Sini bu. Nah di sini bu, kenalan ibu. Silakan kasih aja mau ngasih silakan. Ya. Mana? Satu lagi. Mudah-mudahan Bapak sinyal damai. Satu lagi. Oke, kalian dong. Bu, ini teh program apa, Bu? Program Beas Peduli. Apa sih namanya tuh? Hilap deh. Peduli masyarakat itu dari siswa-siswi yang ada di lingkungan sini. Program instruksi langsung ya. Ya instruksi langsung dari Bapak Bu. Setiap itu teknisnya gimana Bu? Siswa ngumpulin? Siswa dikumpulkan, mengumpulkan beras itu setiap hari Kamis satu gelas. Yang mampu tapi tidak semua siswa. Hanya jadi yang gak ada, mampu saja. Ya nggak ada keharusan ya, ya bagi yang tidak mampu ya. Terus dibagiin? Disubsidikan kepada masyarakat di sekitar sekolah yang kebetulan tidak mampu. Ya, kasih Bu. Nah, ini sok mesin. Dua di sini. Kasih dua. Satu lagi. Satu lagi. Semua kelas lagi. Kelas lagi. Dua. Delapan dah. Jadi Pak, tadi mah tos ya, Pak gitu. Pamit ya Bu ya. Ayo, Pak.
Ibu kumaha perasaan anak pengen bantosan? Ya, nanti bahagia. Bahagia. Ya. Tiap minggu loh bu, setiap minggu dipasihan. Oh, mohon. Matur nuwun bu. Mohon.